Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi daraini amin. Wa kaza yajuzu fathu inna wa kasruha. Dan seperti ini boleh oleh fatha inna dan kasrahnya. Iza waqa'at apabila jatuh ia inna sebagai jawab jawab qasamin jawab qasam. Walaysa fi khabariha alamu, dan tidak ada pada khabarnya lam. Nahu sumpama khalaqtu khalaftu anna zaidan qa'imun. Aku bersumpah bahwa Zaid yang berdiri. Bil fatih dengan fatah bacanya itu. Anna. Wal kasri dan kasrah inna boleh begitu. Boleh anna boleh inna. Boleh fatah inna dan kasrahnya. Jadi ya juzu fatu inna wa kasruh, boleh fatah boleh kasrah. Waqad ruwiya bil kas bil fathi wal kasri, sungguh telah diriwayatkan dibaca dengan fatah dan kasrah kau perkataannya latak udan mak adal qasi minni zil qazuratil maqli tahlifi bi rabbikal aliyyi anni abu zayyaliki sabiyyi. Ini tentang syair suami kecewa sama istrinya yang selingkuh nih ya. Zaman sekarang banyak orang kayak begini nih ya. Nauzubillah, nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Sesungguhnya kamu, ini syair penyair ngomong sama istrinya, kamu ya istri penyair benar-benar akan kujauhkan dariku, maksudnya mau diceraiin ya, letak udana mak ada sekosi, sebagai orang yang buruk akhlaknya lagi dibenci ya. Jadi kalau orang yang penzina itu orang yang buruk akhlaknya. Au tahlifi bi rabbikil ali anni abu zayyaliki sabi, atau kamu berani bersumpah dengan nama Rabbmu yang maha tinggi bahwa sesungguhnya aku adalah bapak dari bayi ini. Kalau kamu berani bersumpah demi Tuhanmu bahwa ini adalah ya aku ini bapak daripada bayi ini, berani enggak ente kamu sumpah? Jadi berzina sampai keluar anak, nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Makanya bahasa Al-Qur'an apa, wala taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Jadi hal-hal yang mendekati zina jauhin sejauh-jauhnya. Ya, cetan sama lawan jenis itu mendekati zina. Pacaran semuanya begitu-begitu tuh jauhin, karena itu mendekati zina. Jangan bermain seperti itu. Dan kamu kalau seperti itu ilmunya ada, ilmu bersemayam dalam diri kita, kamu berani melakukan seperti itu, namanya kamu kurang adab sama ilmu. Nanti ilmu akan jauh darimu. Ilmu akan meninggalkan kita. Jadi ilmu jadi enggak manfaat. Tapi kalau kamu punya ilmu lalu kamu taat, takwa kepada Allah, berusaha menjalankan ilmu, menjalankan agama dengan baik, berusaha mengamalkan ilmu, ilmu senang sama kita. Ilmu makhluk juga, ilmu senang sama kita.
dan Dia akan tetap bersama kita, dan Dia akan memberikan segenap apa yang Dia miliki, diberikan keberkahan-keberkahan ilmu. Jaga, jangan berbuat maksiat. Perempuan kalau udah seperti ini, jangan seperti ini, dipegang aja tangannya, itu udah suruh ceraiin. Pernah sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, istriku tidak menolak jamaan tangan laki-laki yang lain." Apa kata Rasul? "Farrighha, ceraiin." Baru dipegang doang begini suruh ceraiin. Bagaimana dikunyel-kunyel? Oh, dikunyel-kunyel. Bagaimana kayak ikan dikobok-kobok. Nah, baru pegang doang nih tuh bini, kalau baru dipegang doang ceraiin tuh bini. Itu ajaran Nabi. Maka oleh karena itu jaga, baik laki maupun perempuan. Laki-laki jangan pernah merusak perempuan. Ya, jangankan merusak, ya, memberikan harapan juga jangan. Laki-laki, nah perempuan, jagalah dirimu. Jangan sampai ya melakukan hal-hal yang demikian, bahkan jangan sampai melakukan hal-hal yang memancing demikian. Jaga sejaga-jaganya keturunanmu, ya, keturunanmu ada pada dirimu. Kalau kita pengen keturunan kita mulia, bagus, maka kita berusaha semaksimal mungkin supaya menjadi orang yang bagus, yang saleh. Air berada di gelas, airnya jernih karena dia hasil tuangan daripada air yang ada di dalam teko yang jernih. Jadi kalau kita kepengen air yang berada di dalam gelas jernih, maka yang ada di dalam teko mesti jernih, tuangannya mesti jernih. Masya Allah, Masya Allah. Seorang pemuda, seorang hamba Allah berusaha semaksimal mungkin untuk takwa kepada Allah. Memang kita bukan orang mulia, kita bukan anak orang mulia, kita bukan anak ustaz, kita bukan anak kiai, apalagi anak habib, tapi kita punya cita-cita mulia. Insyaallah, ketika kita punya cita-cita yang mulia, lalu kita berusaha dengan keras penuh tenaga untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah akan berikan hadiah itu walaupun di masa yang akan datang. Kenapa? Karena Allah pengen melihat sampai seberapa jauh kesabaran kita melaksanakan perintah Allah. Diuji kesabaran kita, dilihat kesabaran kita sampai di mana. Semakin kita sabar, walaupun ujian datang bertubi-tubi kepada kita, kita tetap sabar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kemaksiatan. Kita sabar dan sabar, sabar dan sabar. Semakin banyak sabar kita, semakin tinggi pangkat derajat kita. Mudah-mudahan kita diberikan demikian. Amin. Ya, kita mulai dari sekarang, dari masa muda. Man asrakat bidayatu asrakat ni'ayatu. Siapa yang masa mudanya sudah bersinar dengan apa? Dijauhin segala maksiat, maksiat dijauhin. Zuhiran wa batinan dijauhin, maksiat zuhir, maksiat batin dijauhin. Lalu diisi dengan amal-amal yang soleh. Masih muda udah begitu tuh perbuatannya, terus sampai tua. Man asrakat bidayatu asrakat nihayatu. Siapa yang sudah bersinar masa mudanya, dari masa muda udah bersinar, sudah diisi dengan hal-hal yang Allah ridai, asrakat nihayatu, maka akan bersinar di masa tuanya, bersinar.
semangat terus, semangat, semangat, hidup sehat. Apa hidup sehat? Hidup tanpa berbuat dosa. Salam hidup sehat. Apa tuh? Tidak berbuat maksiat. Contoh kita adalah Ani, ini bacanya Ani. Ya, ini boleh Ani, boleh ini, boleh baca Ani, boleh ya, boleh juga baca ini setelah sumpah. Iya. Setelah jawab qasam latak udanna wa muqtada kalamil musannif, dan yang melazimkan kalam musannif ya annahu, yaitu bahwasanya ya juzu, boleh fathu inna fata inna wa qasam dan kasrahnya boleh, ba'da qasam setelah qasam iza lam yakun, apabila tidak ada fi khabarnya pada khabarnya alam lam, ya apabila khabarnya enggak ada lam ya. Sawa'un kanatil jumlatul muqsamu bi'a fi'liyatin, sama saja adalah jumlah yang disumpahkan dengannya itu fi'il, ya jumlah fi'il. Wal fi'lu fiha malfuzun bihi, dan fi'il padanya itu dilapaskan. Nahu sumpah mahalaftu inna zaidan qa'imun, aku sumpah sesungguhnya Zaid berdiri. Ya boleh itu inna ana au ghairu malfuzin, atau tidak dilafazkan, au sumpah ma wallahi, demi Allah inna zaidan qa'imun, sunnya Zaid berdiri. Au ismiatan, atau isim ya yeah. Au sumpah ma la amruka inna zaidan qa'imun ya yeah. La amruka yeah. Demi umur engkau sesungguhnya Zaid itu yang berdiri. Boleh tu inna ana wa kadzalika yajuzul fathu wal kasru, dan boleh, dan seperti ini, seperti demikian boleh oleh fathu dan kasra iza waqa'at, apabila jatuh inna ba'da fa'il jazaa'i setelah fa'il jazaa'. Nah umpama mayatini fa innahu mukramun ya, siapa yang datang kepadaku ya maka sesungguhnya dia itu dimuliakan. Nah, boleh inni in, boleh annahu. Fal kasru ala ja'li inna wa ma'mulaiha jumlatan ujiba bi'a syartu, maka kasra atas menjadikan inna dan dua ma'mulnya, dua ma'mulnya ya hu dan mukramun, dijawab dengannya akan syarat. Faka'annahu, maka seakan-akan kalau ia berkata mayatini fa'uwa mukramun, siapa yang datang kepadaku maka dia dimuliakan. Wal fatu dan fata ala jali atas menjadikan anna, anna wa silatnya dan silatnya masdaran, masdar mubtadaan yang jadi mubtada. Wal khabaru khabarnya mahzubun, sedangkan khabarnya dibuang. Wa takdir takdirnya ma yatini fa ikramuhu mawjudun, takdirnya siapa yang datang kepadaku maka ada di, maka memuliakannya itu mawjudnya, maka dia akan dimuliakan. Wa yajuz, dan boleh ayyakuna khabaran wa mubtada mahzuban, dan boleh bahwa adalah dia menjadi khabar sedangkan khabarnya dibuang. Iya, wa taqdir taqdirnya fa jazaa'uhu al ikramu. Jadi nahu itu luas ya. Nahu itu luas. Jadi jangan suka salahin orang baca-bacaannya. Ya. Kecuali emang lagi masih belajar enggak tahu. Jadi kalau ada orang alim bacanya, ada orang alim, jangan kita buru-buru salahin. Ada orang alim tapi bacanya seperti itu, kok begini bacanya, kok nyusunnya sebegini, jangan buru-buru kita salahin. Boleh jadi kita belum tahu. Kenapa? Orang alim. Tapi kalau ada orang baru belajar ya, fa'il dibaca fathah ya, jangan disalahin ya, apa disalahin ya, salah tuh boleh jadi karena dia baru belajar gitu. Orang alim ya, boleh jadi aliman dia sama kita gitu ya, aliman dia sama kita, jangan buru-buru kita salah. Begitulah sikap seorang ilmuwan ya. Wa mimma ja'a bil wajhain, dan di antara sesuatu yang datang dengan dua wajah. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, yaitu firman Allah ta'ala, kataba rabbukum ala nafsihi rahmata annahu man amila minkum su'an bija'alatin summa taba min ba'di wa aslah fa innahu
Ghafurur Rahim. Tuhanmu telah menentukan, telah menetapkan atas dirinya akan kasih sayang. Jadi Allah itu maha kasih sayang. Bahwasanya siapa yang beramal di antara kamu akan keburukan dengan sebab kejahilan, kebodohan. Kemudian dia tobat, dia berbuat salah karena kebodohannya. Kemudian dia tobat dari setelahnya, setelah berbuat kejahilan itu, dan dia memperbaiki perbuatannya. Fa innahu ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Quria dibaca fa innahu ghafurur rahim, dibaca fa innahu, ya, bil fati wal kasri. Bacanya boleh fata, boleh kasrah. Fa innahu boleh, fa innahu boleh, gitu ya. Fal kasru ala ja'liha jumlatan jawaban liman, maka kasrah atas menjadikannya jumlah sebagai jawab bagi man, kasrah. Fa innahu, ya, man amila minkum su'an bi jahalatin summa taba min ba'dihi wa aslah, fa innahu, oh, jawab bagaimana. Wal fatu, dan boleh fata ala ja'li atas menjadikan anna wasilatiha, atas ala ja'li anna wasilatiha, atas menjadikan anna dan silahnya masdar, menjadi masdar, ya, menjadi masdar mubtadaan, ya, jadi masdar yang mubtada, khabaru khabarnya mahzufun, dibuang. Wa taqdiru taqdirnya fal ghufranu jazaohu, maka ampunannya itu adalah balasannya. Au ala ja'liha khabaran, atau atas menjadikannya menjadi khabar, li mubtada'in mahzufin, bagi mubtada yang dibuang. Banyak jalannya. Wa taqdiru taqdirnya fa jazaohu al ghufranu, ya, dibuang. Maka balasannya adalah ampunan. Wa kadzalika, dan sedemikian, ya, justru boleh al-fathu wal-kasr, boleh baca fatah, boleh baca kasrah. Idza waqa'at, apabila jatuh anna ba'da mubtada'in, jatuh anna setelah mubtada, huwa fil makna, dia pada makna qaulun, makna qaul, jadi qaul perkataan. Wa khabaru inna, dan khabar inna qaulun, ya. Wal qailu, dan yang mengatakan, dan yang berkata, wahidun satu, nahus umpama khabarul qauli, khabar qaul. Inni ahmadu, inni ahmadullah, sesungguhnya aku memuji Allah. Faman fataha, maka siapa yang memfatahkan anna, bacanya ja'ala, maka dia berarti menjadikan anna wasilataha, dan silahnya masdar, menjadi khobar, khobaran menjadi masdar, menjadi khobar, an khobai an khairu, daripada lapas khairu, ya, lalu dia baca fathah, khairul qawli anni, gitu, sebaik-baik ucapan, perkataan, bahwasannya aku, gitu ya, sesungguhnya aku, boleh gitu. Wa taqdiru taqdirnya khairul qawli hamdulillah, ya, takdirnya begini, sebaik-baik perkataan adalah memuji Allah. Fa khairu, maka lafaz khairu khabar mubtada'un, menjadi mubtada, wa hamdulillah, lafaz hamdulillah khabaru khabarnya. Wa man kasara ja'ala jumlatan khabaran an khairu, dan siapa yang menjadikan, siapa yang mengkasrakan, maka ia berarti dia menjadikan akan dia, ya, innanya itu jumlah, ya, menjadi khobar dari lepas khairu, ya, berarti dia menjadikan, dia menjadi jumlah, ya, jumlah berarti, kemudian jadi khobar daripada khairu, ya. Jadi banyak jalan, ya, banyak banyak jalan. Kama taqul, sebagaimana kau katakan, awalu qiraati, awal qiraatku, ya, subhisma rabbikal a'la, ya. Fa awalu, maka lafaz awal mubtada'un, ya, subhisma rabbikal a'la, tasbihkanlah, sucikanlah nama Tuhan engkau yang tinggi. Maka lafaz awalu, fa awalu mubtada'un, jadi mubtada awalu tu. Wa sabbi, lafaz sabbi, wasabbih bis wasabbih isma rabbikal a'la, jumlatun menjadi jumlah, khobarun menjadi khobar, itu menjadi jumlah yang itu menjadi khobar, an awalu, dari lepas awalu, wa kadzalika khobarul qauli, dan seperti demikian khobar qaul, ya, mubtadaun, itu jadi mubtada, khairul qawli, ya. Maka zalika khairul qawli, khairul qawli itu menjadi mubtada, mubtadaun.
wa ini ahmadullah khabaru, in lapas ini ahmadullah, ahmadullah menjadi khabarnya. Wala tahtaju hadhil jumlatu, dan tidak perlu ini jumlah ila rabitin, kepada rabitoh. Jadi ada domir yang mengikat kepada kalimat yang sebelumnya, enggak perlu itu. Kenapa? Li anna nafsul mubtada'i fil makna, karena bahwasanya dia itu diri mubtada pada maknanya. Fahuwa mislu nutqi nutqillahu hasbi, maka itu seperti jumlah nutqillah ya. Nutqi Allahu hasbi, aku ucapan ucapanku Allah cukup kepadaku. Wa masala sibawai hadhihi almas'alata biqauli awwalu ma aqulu anni ahmadullah, dan memisalkan oleh Imam Sibawi akan ini masalah dengan perkataan beliau awwalu ma aqulu anni ahmadullah, awal apa yang aku katakan yaitu bahwasanya aku memuji Allah taala. Wa kharajal kasra, dan ia mengeluarkan kasra ala alwajih, atas jalan allazi taqaddama dzikru, atas yang telah lalu sebutannya. Wa huwa, dan itu anna min babil ikhbari bil jumali, bahwa yaitu bahwasannya di antara bab ikhbar itu dengan jumlah. Wa'alahi ya, jadi bab khabar bisa dengan jumlah, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Wa'alahi jara jama'atun minal mutaqaddimina wal mutaakhirina, dan atasnya berjalan oleh satu jamaah, berjalan maksudnya ya diamalkan daripada ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin. Contoh kal mubarradi, seperti Syekh Mubarrad wa Zajjad dan Zajjad wa Sayrafi dan Sayrafi wa Abi Bakr bin Ta'irin dan Abi Bakar bin Ta'ir. Wa alai aksaru nahwiyina, dan atasnya pendapat kebanyakan ulama nahu. Wallahu a'lam bishawab.